Ketemu lagi bersama kita Dano Channel. Nah teman-teman, jadi kali ini saya temui sama Mister D. Nah ini Mister D, teman-teman, lihat ya, tampaknya baru. Mister, apa kabar Mister? Baik-baik saja, Mas. Atos nyatu? No. Mau nyatu lah. Nah jadi kali ini kita mau ngolah sesuatu, teman-teman ya. Ini ada apa yang namanya? Wih, ada apa ya wak ya? Ini udah namanya, teman-teman. Di mana? Mana? Tuh, kembali dia menang di mana? Mati di sana lah, sore. Kayak lupa. Nah, jadi ini kita banyak ngambil dari kebun, ya. Kebun uang, ya. Kita minta tadi ada uang, ya. Ini lihat masih ada banjirnya, teman. Itu gimana ini, Bang Cep? Mau gimana ini? Nah, jadi sekarang kita mau bikin orang, dan kita mau bikin sirup, teman. Wow. Karena kalau digoreng, ya udah bosannya. Banyak bosan dan ya. Batuk. Ya, ya. Dan kita eksperimen mau bikin sirup dari lidah buaya. Cilen ya, cilen ya. Bukan. Oh, cilen. Ya, nah, kita udah siapin ini ada apa namanya? Susu buat nanti oplosannya. Apa namanya? Bukan oplosan, pemanis. Oh, iya. Nanti ada buah sirsak. Oh, iya. Apalagi? Langsungnya kita olah, teman. Cuci dulu dong. Belum. Oh, belum. Okay. Pertama-tama kita potong dulu ini pesonya. Kulitnya enggak bayawak. Bagian ini sama sih. Nah, oh gitu. Jadi kita potong-potong aja mungkin lah. Oke, begitu. Oke, bisa lah, bisa. Ya, ya mudah potong-potong lagi. Ya. Nah, kita potong-potong kayak gini sama semuanya. Ya, betul. Potong buruknya sama, Mang. Ini dibuang, lima yang dibuang, buat ini. Nah, kita potong-potong dulu kayak gini, ya. Oh, ini sedikit-sedikit ya? Iya. Semuanya itu? Semuanya, Mang. Nah, kita ambil bagian ini. Nah, bisa dilihat, teman-teman. Ya. Ini, Mang Dan, apa itu? Tidak, tunggu lagi ya, begini, teman. Kita nyampe lagi ini. Ini lendir, Mang. Oh, lendir. Ya. Ini bisa ini ke lendirnya kuning. Ini bisa pakai rambutnya itu. Bisa buat rambut bagus. Ya, rambut siap vitamin ya. Bisa. Nah, tapi ini kalau langsung diolah dimakan, Mang. Iya. Ini bure. Oh. Jadi ini teh racun. Ya. Jadi kita harus buang dulu, Mang. Racun. Jadi ada caranya, cara ngilangin lendirnya, Mang. Direbus dulu ya. Nah. Oke. Semuanya kita potong-potong dulu semuanya. Prosesnya lama ya, maksudnya? Lama mana? Ini berapa jam itu? Sebentar sih, cuma di ini dibersihin di dua kali rebus, dua kali rebus udah sekali aja. Sekali aja. Pakai garam ya. Nah, jadi tadinya saya tuh mau main, teman-teman. Ya. Saya mau beli baju dulang tadinya. Ya. Cuman Mang Dadan rumah katanya suruh konten, aduh. Dan saya enggak. Jika saya belum ada video makanya lagi. Makanya saya enggak jadi mau beli baju bulan nih, Mang. Ya kayak demam tak berat lah. Ya. Dalam berapa? Minggu. Baru cuma Sabtu. Oh, Mang, Sabtu. Saya mau. Saya teh mau beli ini, Mang. Apa? Baju ini ngurung ya teh segermen. Kan kamu udah besar kok beli baju lagi. Kan era gue itu beli baju Batman saya teh. Lalap. Eh oke, belum beli baju, udah besar. Ini teh nggak beli baju lagi. Udah, terus saya mau beli peralatan masak. Oh iya benar. Oh, demplon ya? Demplon. Ya, bukan demplon. Apa itu demplon? Lanjut ya, sekarang ini kita apa? Kupas dulu kayak gini. Nah, ini jadi sedikit wajib ya, nah. Pakainya. Oke, aduh. Nah, jadi ini kita bisa kita kupas kayak gini, cuma ini runtangnya aja. Iya, Mang, aduh, gimana, Mang? Boleh aja. Sebenarnya Mang keburu dipotong-potongnya bisa menyebalinya. Mana? Sawa. Mana? Nah, jadi kayak gini ini lendirnya, ini harus kita ilangin dulu. Nah, habis kayak gini, Mang, wadah mana? Iya. Tadi kenapa? Nah, lu kayak gini, Mang, dah. Mau bagi berapa? Aja. Kok buang itu?
kan kayak gitu benda. Itu enggak lehonya. Heeh. Mana deui itu da? Deui teh tiket tadi. Iba manfaatnya apa mau coba nih? Banyak enggak manfaatnya? Sebenarnya banyak memang buat kesehatan. Cuman saya belum ngapalin mah. Oh, jadi belum semuanya. Saya lupa lagi. Ini bagus buat kesehatan, tidak buat itu. Buat rambut bisa ya, pertama rambut saya ya. Tapi buat makanan bisa. Bisa, Mak. Makanan cemilan itu kan bisa digoreng kering ya, goreng daging ya. Tapi prosesnya lama berarti ya. Ini berapa jam prosesnya? Betul. Tong pakai sabun lah. Jadi tong pakai sabun. Siga iya leho tuh siga ingu we ke bawah sih kulitnya mana. Oh, mau besar-besar apa kecil? Aku mau kecil. Ini kecil ada aja lah. Mau besar bisa mau ada? Bisa. Nah jadi kayak gini Mang Andra, nah ini udah dipotong-potong, nah jadi bagian atasnya doang kayak gini diambil, nah ini udah kayak gini. Nah kita masukin ke sini dan ya, sekarang kita cuci dulu lendirnya karena ini lendirnya racun Mang Andra. Oh, racun ya. Bentar Mang, ini ada masih ada yang nol cangkang nih. Ini wah ini apa itu? Enggak, jangan sampai ada cangkang bang. Oh. Nah jangan kayak gini dong. Oh. Ini masih ada cangkang. Ini bahaya gitu. Ini bahaya nggak dan? Nanti kesel. Innalillahi. Innalillahi. Ah, wah. Kita cuci dulu. Ya. Nah kayak gini. Oh bersih. Nah jadi kita cuci dulu. Lihat ini masih banyak lendir teman, kayak ingus atau ya, kayak leho ya. Nah kita cuci dulu ya sampai bersih ya. Bentar. Jadi sedikit mau cepet jadi sekarang itu soalnya buat nanti mah buat stok lagi. Kita buang dulu ini, nanti saya isi lagi bentar bang ya. Iya. Ini udah dicuci lagi mau dan saya tadi udah di ada apa itu hijau-hijau tuh? Enggak apa-apa lah. Apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita kasih garam. Garam. Semuanya enggak? Nah. Jadi fungsinya garam itu, teman, ya, buat ini mau dan buat menetralisir si racun lendirnya. Oh iya. Ya. Nah, jadi habis kita kasih garam, kita tunggu sekitar 5 menit kan lah. Ya, bos dulu. Nah, kita tunggu dulu sebentar. Oh iya bentar, sebentar. Tunggu dulu. Oke. Okay. Jadi pada kuning itu. Tunggu dulu. Itu 5 menitan lah. Enggak ya. Kita terus coba. Ini masih ada enggak? Ini ya. Benar ya. Ayo. Lama ya 5 menit ya. Lama enggak jadi harus tunggu. Nah ini udah Mang Andra ya. 5 menitan lah. Jadi langsung kemana? Rebus aja. Langsung rebus Mang Andra di sini aja ngerebusnya. Iya. Mau di tengah? Mau apa? Mau di nyaman deh. Aman. Langsung kita rebus teman. Nah jadi ini berapa menit nih? Nanti sebentar nih Mang Andra. Oh. Ini setengah golak. Berat. Oke. Pagi saya aku sudah tahu. Gak ada lendir. Aman. Kan tadi saya pakai garam supaya biar cepat mengendan, biar cepat lendirnya hilang. Oh iya. Jadi kalau mau direbus langsung deh kena naon. Cuman karena namanya
beres belum? Udah beres Bang Nani, udah direbus ya. Udah dipisahin airnya. Jadi gimana? Tadi kelihatan kan kuning tadi. Ya. Sekarang ini putih ya. Nah, sekarang kita buka ini. Oh, udah. Itu. Kita kasih oh, kenapa sate buat itu? Kikil lagi ya. Kikil. Nah ya, pertama kali makan gini ya. Oh, belum dimakan. Ini udah dimakan. Kamu suka gitu? Ali itu? Mau, Ali? Enggak. Ali mau enggak? Tadi apa tadi? Hah? Tadi bilang apa bilang tadi? Oh, oh mau sih, sate kewam. Bagel kamu udah. Nah, sate kewam lah. Maju? Tiga buka, Lek. Buka, Lek. Justru enggak. Gandeng pe, gandeng pe. Tuh, mang jadi kuntu. Oh, nah hati digegel tuh. Gagal. Semuanya itu mau cup. Siapa lagi? Nah, ini buat Bang Nadan banyak. Oh, ya original aja. Oh, jadi bisa bahasa Inggris itu ya? Ya kasih Ali dikit terusnya. Jangan ngabisin gitu mah. Berbagi mah. Oh ya. Nah, nah ya rasanya saya penasaran. Mencup. Itu esnya yang dagora lah. Cuci lali. Maaf. Dan ini nahan batu. Nah, kita remukin es batunya kan kayak gini. Nah, jadi ini udah dibubukin es batunya, kita masukin. Nah, kita masukin semuanya. Oke, pakai tangan aja lah. Pakai tangan ya, itu namanya tekan yang namanya. Bisa bisa. Oh. Ini esnya u. Kasih lagi yang banyak ya. Nah, harus banyak biar segar. Ah. Ini banyak. Oh, batin. Ah. Ali banyak esnya dan lawan. Kenanaan. Kemana? Oke. Mantap. Nah ini udah banyak teman, cukuplah segini lah. Aduh, kita masukin apa itu namanya? Ludah buayanya. Ini sedikit nih, sedikit lah, saya sedikit, jangan banyak banyak. Enggak, soalnya tadi mau banyak mah. Jadi tren login yang lebih baik. Nah, lombok udah banyak. Nah, lombok banyak. Iya, itu. Kalau kayak kan sih. Ya hantong, ya hantong. Oke, ya itu. Nah, ini buat Bang Dadang banyak. Nah, jadi kayak gini. Kali mah enggak usah banyak-banyak lah. Nah, dikit doang. Terus bagi rata Bang Dadangnya. Kami ya. Sedikit, saya bikinnya sedikit, teman. Karena katanya pengen buat rambut Mang Dadan, jadi gak diolah semua. Oh iya poho. Tuh, non iya Mang Dadan. Ting. Nah tuh. Ting nanti. Masukin. Markesa murad. Kita kasih top dulu. Ini Markesa bukan wajib. Susah. Oh, ini ada cangkangan gini. Enggak apa-apa. Kembali lah. Nah, kayak gini. Jadi amis asal, kemudian.
banyak? Iya dong. Siap. Jadi enggak sebelah Medan. Oke. Beban banyak. Siap. Bukan Bapak. Oh, Ali. Ali Akbar. Lupa. Ih, kamu salah lah. Enggak apa-apa ya. Wah, bahaya. Oh, itu ke siapa itu? Oh, ya teman-teman, saya pertama kali minum gini ya. Oh, mudah. Ulah lebati. Oke, ini udah jadi Ramadan. Ya. Ini ditambahin lagi Ramadan lah, karena tuh banyak apa? Tuh banyak ting. Nah, jadi kayak gini, siapa man? Ini bisa dilihat dulu sebelah sini lah, biar mantep. Wow. Nah, ini ciri-ciri orang yang serakah kayak gini. Banyak kan. Kalau ini kan nih buahnya putih, ini merah nih es batu ya. Kelihatan kece. Nama-nama kari makan gini ya. Sok, Bang, cobain dulu, Bang. Sok yuk lah. Iya, rasanya tuh. Saya lupa enggak dikocok-kocok. Ayo. Kali penyir. Wah. Oh iya, siap. Kayak lupa. Canda aduk. Oh iya. Kita aduk-aduk. Ya, oke, Mada. Nah, jadi ini ciri-ciri orang yang serakah. Kalau saya sedikit ini banyak, Bang. Emang lucu, punya semuanya. Nah, rasanya ya saya pertama kali minum ginian ini lidah buaya. Wah, ini lidah buaya teman, nggak bisa dilihat. Nah, ini lidah buaya. Oh iya, kita makan sebelumnya. Jangan silap deh nanti agar lain. Oh alah, pokoknya ini iya. Lu mau ngelak ya? Bener. Ini yang penting hirup ya. Ali, gimana rasanya Ali? Bikin apa namanya? Bikin ya. Nyenyo. Wow. Ini rasanya tuh segar banget. Segar banget. Ya, udah pahit-pahitan mengecup ya. Bagus ya, Mas. Hah? Tetap pahit. Tentunya. Ah, karena boleh bututnya. Butut tau. Ini lidah buahnya lagi, nah. Lihat. Oh, segar ya, segar tipis. Mana lidah buaya tuh? Aja yang enak kan? Yang kudu dari paling enak gimana? Tuh enak kata ta. Kagak ta. Keren. Aduh, mantap. Malam-malam kita nyerok. Nah. Iya. Ada es batu. Batu teman, kayak lidah buaya sih ya? Gak ada, bukan ya batu. Oh iya, iya. Oh ini nih, ini aja. Iya, ini ada juga leho ya teman-teman tuh ya. Oh ya, ada juga leho tuh. Ini nyoh. Serius? Pahit ya? Aduh, saya mau terpahit ya. Tanam belum? Paling enak gak apa-apa? Bikin apa? Nih, nyok. Bikin nyok. Wow. Panas sebenarnya. Oh, di. Tadi nak jual tak boleh, mata kaji cerok ya.
Cuma sedikit wujudnya. Sedikit keadaan. Pandai katanya buat rambut pengadaan ya buahnya. Ini sedikit ulahnya mah. Ya, semuanya. Meh, nah, nanti bu. Bikin vitamin. Panjang jadi panjang wujudnya. Ya. Oh. Jadi ganti berubah jadi ya, warna itu. Enggak ya. Oh. Cuma doang saya, Mas. Habis, Mas? Ya. Kalian mau ke mana lagi? Oke, lawan. Nah, karena ini udah habis. Ya. Jadi, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, nyanyinya. Ada.